Belasan warga Parit Malintang, Padang Pariaman mendatangi kantor Komnas HAM perwakilan Sumbar. Mereka melaporkan pemerintah setempat terkait persoalan ganti rugi tanahnya yang belum jelas. Mereka diterima oleh seorang staf bagian pelayanan dan pengaduan Komnas HAM Sumatera Barat dan menyampaikan aspirasinya terkait tanah masyarakat yang dipakai oleh pemerintah Padang Pariaman untuk dijadikan areal perkantoran, namun sampai sekarang tidak juga dibayarkan ganti ruginya. Itu sebabnya beberapa waktu lalu masyarakat Parit Malintang mengolah tanah di dekat kantor Bupati Padang Pariaman. Mereka memotong kayu dan mengambilnya. Mereka juga memasang plang sebagai tanda bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Masih tindak lanjut dari upaya-upaya kita untuk mencari penegakan hukum dan HAM terhadap tanah yang ada di KK kemarin. Kemarin kita kan sudah melakukan beberapa upaya secara hukum, tapi sampai hari ini masyarakat tidak punya kepastian hukum terhadap kepastian hak yang ada di tanah yang berada di KK. Komnas HAM Sumbar meminta bukti-bukti kepemilikan tanah dari masyarakat Parit Malintang sebagai bahan untuk menelaah persoalan tersebut. Masalah terkait tanah yang ada di perkampungan mereka itu yang dapat kita tangkap bahwasanya itu ada yang tanahnya ada kena proyek jalan tol, kemudian ada tempat taman-taman apa namanya butisan hidupan itu. Nah, jadi mereka menuntut bahwasanya kenapa masyarakat merasa diduga dirugikan. Kasus ini telah berlangsung bertahun-tahun sejak pusat perkantoran Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan ke Parit Malintang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2008 lalu. Robiham melaporkan dari Padang.